first thing first, Cameron is very very cold. This is no joke, no doubt. It's very cold at night. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda semua, saya akan buat satu campsite review, salah satu campsite yang baru dibuka di Cameron Highland. Dia berdekatan dengan Hola dekat ujung sana dan Stella atas sana. Jadi dia kat dalam ni. Dan apabila video ini direkam, campsite ni baru buka 2 minggu. Baru 2 minggu saja buka. Saya adalah orang kata orang yang mula-mula jugaklah yang camping dekat sini. Jadi saya akan kongsikan dengan anda dekat mana? Dekat One Ground Campsite. Dia tak ada signboard lagi. Jadi inilah pintu masuknya. Okey, kalau anda nak datang ke sini, kalau anda pernah datang ke Hola, ke Stella, Stella jalan masuknya sini, Hola straight ke depan, dia jalan yang samalah dekat Tanah Rata, dekat Pasar Malam Berincang. So masuk jalan situ dan ke sini. So jalan dia tak susah sangatlah untuk datang ke sini. Untuk papan tanda dia, pintu gerbang semua tak ada lagi, masih lagi under construction lah dia nak buat. Dan dekat sini tapak untuk parking. Okey, tapak untuk parking dekat sini. Bolehlah muat dalam 8 hingga 10 biji kereta. Dan kalau tak muat, kita kena parking di luar lah, di kaki 5, di luar campsite. Okey guys, jom kita masuk ke dalam. Ronda-ronda saya nak tunjukkan dengan anda, saya nak kongsi dengan anda, best ke tak best, menarik ke tak menarik campsite One Ground ni. Jom. Okey, ni jalan masuk dia. Bila kita parking kereta dekat sini, so kita kena bawa sikit lah barang kita. Kalau ada wagon, boleh guna wagon. Kalau tak ada, diorang ada sedia kereta sorong lah, kereta sorong untuk memudahkan kita nak angkut barang pergi ke tapak kita. So jalan dia ada dua. Sini adalah jalan shortcut, jalan shortcut untuk menuju ke terus tapak yang belakang sana. Jalan shortcut sini. Kalau kita tak nak, kita boleh lalu jalan depan lah, jalan depan sini. Ok, dan ini adalah tapak yang berhampiran dengan parking. Kat sini boleh muat dalam 4 tent. Kalau saiz besar boleh muat 4 tent lah, dan saiz kecil mungkin boleh banyak lagi. Nanti CEO akan susun lah, tengok mana yang sesuai. Kita tengok dulu tapak yang zone di bawah sana. Ini special sikit. Kat sini juga dia punya landscape lah, memang sangat menarik lah. Dia guna buluh-buluh dekat pagar-pagar tu. Okey, nanti saya akan tunjuk dalam. Dalam lagi menarik lah. Okey, jom kita turun ke bawah. Kita tengok dia punya zone dekat bawah ni. Okey, dia kena bertangga sikit lah, kena turun tangga. Agak tinggi juga. Kalau kita nak angkat barang tu, penat jugalah. Tapi pelan-pelan, okey. So tapak dia kat sini boleh muat dalam lebih kurang 4 tent yang besar lah. Jadi untuk sementara ni, dia punya toilet, kita kena guna toilet di atas. Kat bawah ni tak buat toilet lagi. Nanti owner bagi tahu akan tambah toilet kat bawah bagi memudahkan camper yang camping dekat sini. Kalau camping kat sini, dia punya view menarik. Kawasan juga berpagar, tak perlu risau. Dan dia berdekatan dengan bukit ni lah. Okey, jom kita naik ke atas. Dan sepanjang jalan ni juga ada lampu, lampu solar ni. Jadi tak berapa gelap lah dekat sini. Cuma dia tak adalah lampu untuk lighting yang tinggi kan, bawah-bawah. Okey, alright, jom kita pergi ke side belah sana. Alright, dekat sini zone yang kedua. Kat sini juga boleh kita pacak kemah. Dalam 2 ataupun 3 kemah jugalah. Kita kena susun kemah cun-cun. Alright, ini untuk saiz tent yang besar, tent yang kecil memang sesuai lah. Dia dah buat pagar macam buluh-buluh tu. Memang menarik lah landscape dia kat sini. Kalau datang grouping pun cun. Ok,
kita boleh set up untuk group kita dekat sini. Ok, kita tengok kat sebelah kanan ni, dia ada satu pot camping juga, tapak. Ini sesuai untuk satu tent, dikelilingi oleh bulu-bulu. Ini zone Japanese katanya. Ok, Chun, kalau family datang, kita sajalah. Ok, jalan masuk dia sini. Dan sini juga ada, boleh muat dua. Sama juga konsep dia. Ok, datang grouping. Cantik lah ni, dua family. So kita boleh set up untuk kesesuaian kita. Dia terlindung dengan dekor batang-batang buluh tu kan. Alright, jom. Ok, ini tempat lepak-lepak owner, dia punya team. Dan dia juga ada store, office kat ni, nak jadikan cafe juga. Sangat menarik. Ok, landscape memang best lah. Kat sini dia guna batu-batu pula kan. Ok, ok guys, jom kita tengok tapak utama, tapak yang paling luas dekat sini. Ini dia. Sangat menarik guys, landscape dia berbatu-batu, rumput. Dekat sini boleh muat lebih kurang 15 hingga 17 tent juga. Dia ada tapak yang double, berkembar, dan dia juga ada tapak yang single lah. Dan kalau single ni boleh muat yang tent untuk tent large tu, boleh boleh muat. Macam ni pun kita boleh pacak tent kita, tent yang size L, dan kita boleh juga pasang fly dekat depan. Kalau yang single ni tak boleh nak pasang fly lah, just tent sahaja. Okay, landscape dia sangat padu lah, mantap lah kat sini. Kita tengok kat situ ada satu sinki untuk nak basuh-basuh. Kalau kita camping area sini, kita boleh guna sinki ni. Ada kowe, bukan ada kowe ni, ni ada kuku, kuku air panas, air sejuk boleh ambil kat sini. Okay, view pun menarik. Alright, kebetulan juga Black Camp Malaysia ada buat fun meet ataupun mini camp meet kali ni, so full lah. Okay guys, saya jumpa dengan owner. Ini dia Mr. Seng. Seng. Yeah, jom kita interview dia sikit. Kita nak tanya One Ground Campsite ni secara detail. Let's go. Hello, welcome to One Ground. One Ground ni baru 2 minggu. Minggu ini ketua. Yeah, Christmas baru buka. Kita try to make this place as natural as possible. Tahu ke sekarang banyak tempat pun guna rocky, so kita pun try dengan grass. Kita total ada 38 tapak. Ini tempat luas 29,000 square feet. Cafe pun ada sini. Boleh beli cafe coffee, cup noodle, lepak sana. Kadang-kadang kita buat barbecue sama makan sekali. And then tandas ada ke sana, ada 4 biji. Sini ada 3 zone. Zone yang sini kita yang guna rumput. Zone rumput. Zone kedua fokus on Japanese Zen. Itu team dia Japanese Zen. You tak payah bawa apa lagi. You kena bawa baju dengan lunch dinner saja. Dan semua barang settle. Zone ketiga yang Rocky Park Sahara. So sana pun kita akan buat preset, glamping set. Tapi bukan permanent. Kita sekarang charge by plot. Satu plot yang agak-agak ada besar kecil lah. Averagely 6 meter times 6 meter satu plot is 150 ringgit untuk 3 packs. Additional packs ada charges. Yang besar sekiranya pun ada 7 times 7, yang lagi besar ada 12 times 12. Glamping charges tak sama, ada 2 packs, 4 packs and 8 packs. 2 packs sekarang kita harga promo untuk 2 packs 308. Yang bagi 4 pack 488, 488. 8 packs and above depends on your group size. Kita akan buat village bagi you, Sahara village, Japanese Zen village, macam tu. What we planning to soon, coming soon. So kita buat kapal, then kita boleh expand itu depan. Bina 4 tandas lagi, dan kita boleh cater lebih orang lah, macam tu. Find out more about us, feel free to follow us on Facebook, One Ground at Cameron. And then for Instagram is oneground.og. You may drop your message to 012 450
0124507228. I repeat, 0124507228. I would like to welcome everyone who would love to try your camping experience in Cameron Island. First thing first, Cameron is very, very cold. This is no joke, no doubt. It's very cold at night. Daytime is hot, but nighttime is so cold, you need to bring your socks or gloves. I would like to invite any of you who are interested, welcome you guys to come to One Ground and experience this camping together. Even if you are a beginner, if you don't have equipment, rent it from us first. Okay guys, thank you kepada Mr. Seng. So korang bila nak datang sini, nak merasa kesejukan, memang inilah tempatnya. Tempat baru, dia punya nature pun best, dia punya environment pun sempoi. So terus booking, macam mana Mr. Singh bagi tahu tadi, nombor telefon saya sedia kat bawah ni. So terus roger. Alright. Okay. Thank you. Alright. Okay, jom kita ronda satu-satu-satu. Kita nak kena tengok toilet dia. Ini site yang berkembar, boleh buat dua. Okay, tent fly boleh pasang. Ini tent sahaja. Assalamualaikum. Okay, kat sini family boleh camping, macam-macam jenis tent. Assalamualaikum bang. Hai. Okay, boleh muat lah tent yang besar dengan kecil. Lepas tu fly lagi boleh pasang kat sini. Okay. Boleh untuk 6 orang. Boleh untuk 6 orang. Dia ni single, yang sebelah ni macam berkembar kan, double. Okey, cun. Dia punya landscape, jalan kaki berbatu, tapak dia tanah lah, berumput lah. Pack kena pakai pack yang 30 hingga 40 lah, 40 cm. Angin kuat kat sini. So saya sarankan kena pakai pack 30 40 cm, sebab nak bagi kukuh kena pakai yang pack yang kuat sikit lah. Alright. Hai. Okay. Hello. Hello. Hai. Okay. Ini dia, dia orang datang ramai-ramai ni. Seronok tengok kan set up. Dari KL. Okay. So far okay ah, Yabi? Okay. Good. Eh? Alright. Okay. Tent kecil, tent besar semua boleh pasang lah kat sini. Okay. Alright. Kawasan ni berpagar eh. Berpagar, tak perlu risau dari segi keselamatan. Dan kita tengok juga dekat sini, sini ada satu site yang agak luas. Agak luas, boleh muat lebih kurang 4 hingga 5 tent lah. Kita pasang fly pun cantik lah kat sini. Alright. Dia berumput, cuma rumput dia tak rata lagi tanah dia, sebab campsite masih baru, nanti dia orang akan ratakan lah. Dan jom kita tengok toilet dia. Ini dia punya pintu masuk lah, berbuluh. Okay guys, jom kita tengok toilet dia. Dia ada sini, ada 4 pintu. Bentuk kontainer ni. Okay, ni jamban untuk duduk. Tapi yang paling bestnya dia ada rak ni, untuk simpan, letak barang, tuala, barang-barang untuk kita nak mandi. So dia ada penyangkut baju, shower pun ada, water heater. So yang ni saya, sepanjang saya buat campsite review, tak pernah jumpa lagi dalam toilet ada rak ni. Sangat mudah lah bagi memudahkan camper-camper untuk nak letak-letak barang. Ada sinki, ada cermin. Ini boleh mandi, boleh buang air besar. So dia ada dua yang sama macam ni. Okay, ada sinki, cermin, sangat selesa lah, bersih. Ini sumber airnya. Untuk setakat ni sangat mencukupi lah. Okay, kat sini juga ada plug point. Kalau kita tak ada sumber elektrik, kita nak charge, boleh guna plug point dia ni. Tapi kena jagalah, jauh sikit lah daripada tapak kemah kita. Okay, dia on charge kat sini, boleh charge. Kat sini juga ada sinki untuk kita nak basuh-basuh. Okay, ada rak lagi kat sini. Malam-malam pun tak gelap juga kawasan ni. Dia ada lampu solar dia. Okay, dia ada lampu solar.
tak gelap. Okay guys, macam mana? Standar dia bersih kan? Memang mantap lah. Selesa lah kalau kita nak mandi, nak tukar pakaian. Dia punya toilet tu memang agak luas. Okay, inilah pemandangan. Saya belanja sikit lah pemandangan. Boleh tengok. Susun cantik-cantik. Tak adalah kita mengganggu laluan-laluan berbatu tu untuk kita nak jalan kaki. Kita nak pack fly ataupun tent kita, janganlah melebihi kita punya tapak kita. Okey, jom kita pergi ke hadapan semula. Sini tapak ni kadang-kadang owner dia akan reserve untuk buat persembahan-persembahan. Kalau anda camping dekat sini, dia ada tengoklah event, dia akan organize event. So malam-malam akan buat satu event bagi memeriahkan lagi orang camping dekat sini. Ini platform yang akan buat lah. Okey, jom kita tengok lorong yang tadi saya tunjuk tu, lorong shortcut. Kalau kita angkut barang, kita tak boleh, kita nak guna laluan ni pun boleh, ataupun kita boleh guna laluan belakang ni. Ini dia laluan dia. Tadi awal-awal video saya dah tunjuk. Daripada sana boleh lalu sini, angkat barang, terus ke sinilah tapak gamer ni, kalau kita tak nak lalu laluan depan. Right, jom kita ke depan. Dia suruh. Okay bos, ini kita bagi. Okay, thank you. Pada I punya channel, Alung Sin channel. So nanti you buat satu papan boleh tampal. Boleh. Cun ya. Extra show ah. Ya ya. Letak papan dan itu sama mari benar. Orang tahu akan tampal. Okay, thank you ah. Boleh. Okay, boleh pas. Thank you for your sticker. Alright. I want to put inside my passport. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian saya untuk video kali ini. One Ground Campsite. Padu kan? Best kan? So kena try. Korang kena try datang sini, camping sini, merasai kesejukan Cameron Highland. Aktiviti yang anda boleh buat dekat sini kalau datang dengan family, seperti biasalah Cameron Highland. Boleh tengok ladang teh, kutik-kutik strawberry, lepas tu beli belah lah dekat Cameron Highland. Okay, kalau anda nak cuba camping dekat sini, saya akan tinggalkan nombor kontak kat bawah ni. Jadi boleh roger, boleh booking dan merasai sendiri camping di One Ground Campsite dekat Cameron Highland. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum guys. Bye.